Saya Putri Bung Karno. Bukan jual-jual gambar Bung Karno. Tapi melaksanakan ajaran Bung Karno bersama Bapak Prabowo. Ojo keliru. Sanggup menangkan tanggal 17. Tidak ada pilihan lain. Dan saya pesan kepada seluruh aparat TNI, Polri, ASN, supaya menjadi abdi negara, bukan abdi penguasa. Jangan intimidasi rakyat, jangan persekusi rakyat. Rakyat adalah hak mutlak di atas bumi pertiwi ini, saudara-saudara. Bersama Prabowo Sandi, kita akan menyongsong kemenangan untuk Indonesia adil makmur, untuk Indonesia menang. Saudara-saudara, saya ingin kasih satu pantun. Burung dara, burung merpati, burung gelati. Oke, inilah dia tempat lokasi, tempat lokasi penyimpanan suara-suara, suara-suara yang sudah tidak tahu kita ini punya siapa. Terlalu banyak surat-surat suaranya ini, sehingga ini luar biasa banyaknya, ini sekitar 2.000. Nah, di sini telah tercoblos nomor 01. Di sini lepas ini dari partai Nasdem nomor 2. Dari Nasdem, semua dari Nasdem. Jadi semuanya dari Nasdem. Jadi kuota suara ini sudah tidak tahu kita ini milik siapa. Tapi semuanya ini adalah penipuan. Kita sudah melakukan penggerebekan di Bandar Baru Bangi, di University tempatnya. Barang-barang yang sudah dicoblos, barang-barang sudah dicoblos, kita berpendang di 02. Di satu premis, di satu kedai kosong. Ini barang-barangnya yang sudah dicoblos. Sudah dicoblos di Bandar Baru Bangi di Malaysia Selangor. Di Malaysia Selangor. Banyak suara yang sudah dicoblos dan dikumpulkan di koyak di dapur ini. Nah, ini kami menemukan langsung bahwa ini adalah bukti presidennya sudah dicoblos. Nomor 01, calegnya nomor 5. Nasdem namanya Ahmad. Nasdem namanya Ahmad. Ya, ini Ahmad. Jadi kami harap ya KPU Indonesia membatalkan semua urusan tentang DPL manusia untuk hari ini sampai kita ke batas untuk pemilihan di Malaysia. Kami harap dibatalkan. Kalau tidak, kami akan duduk di kamar ini. Kami akan halau semua konstituen DPL dan juga Panwaslu. Siapa mereka yang bertanggung jawab kepada semua masalah yang terjadi hari ini? Itu saja harapan kami. Kami akan duduki kedutaan Republik Indonesia di Malaysia mulai hari ini. Kalau tidak ada, kita akan daripada KPU di pusat. Terima kasih. Terus. Ada yang lagi yang disampaikan? Oke, sekarang masalah ini. Ada satu lori menangkut keluar, Pak. Tetapi kami cepat dengan lori ini. Sehingga kami tahu lokasi 01 membuat kekurangan. 01 membuat kekurangan. Saya daripada Partai Demokrat dan juga daripada Sekjen Partai Demokrat. Yang ini satu
harapan patah hati, terlalu arah di kala datang. Derita tetap berdoa. Kita sudah buat laporan polis, polis sudah datang. Polis sudah datang, kita sudah buat laporan polis. Nah, biar jelas ini jangan ada lagi bencana semua kecurangan dihentikan. Kalau ini tidak diviralkan dan ini tidak dihentikan, kami akan duduk di KBRI Kuala Lumpur. Percaya cakap saya, 34 ribu besok siap duduk KBRI. Saya dan nama saya Brem, dan dibilang lagi kalau saya pengomong terlagi, nama saya Brem, saya dari Demokrat, dan saya adalah sekjen dari Satu Hati Padi Satu Hati Malaysia. Terima kasih, selamat hati. Ini sudah buat laporan polis, polis pun sudah datang. Polis sudah datang dari pagar balai pagi. Ada satu premis gudang kosong yang dibuat penipuan oleh paslon 01 sebanyak 95 yang terjadi. Baik, yang sudah di 39.01. Jangan ada lagi bencana, biarlah semua baik adanya untuk negeriku. Oh, seperti berjuta bintang ke langit, cahaya bulan menerangi malam. Harapan siapa hati selalu ada di kala datang. Derita ku tetap berdoa melihat semua yang terjadi. Ada lagi bencana, lindungilah semua yang ku sayangi, berikanlah kedamaian, biarlah semua baik adanya untuk negeriku. Datang yang terjadi.